ini tuh kayak banyak banget yang nanya yuk kita kalau jadi TKW tiga tahun kerja dalam satu kontrak pulang itu membawa uang berapa toh, yuk apa bisa dalam waktu tiga tahun kita pulang ke Indonesia membawa 300 juta rupiah yuk TKW sukses pulang ke Indonesia tiga tahun kontrak membawa uang tunai senilai 300 juta rupiah. Jeng, 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 jeng. Huru hara pokoknya. Tapi ada pengecualian nih itu nanti ya. Gaji TKW Taiwan sektor informal atau pembantu rumah tangga kisaran 8.500 sampai dengan 9 juta. Semak tong sih. Gagal tenang. Gaji pokok kita adalah 17.000 NTH. Nah, aku mau buang sampah ya. Jadi sampah-sampah ini tuh sampah-sampah rumah tangga ya, sampah-sampah masak kayak gitu dikumpulin. Mau aku buang. Hari ini nggak akan ketemu Mbak Bro ya, Mbak Bro libur. Ketemu suami. Nah, jadi kayak gini, kita harus pakai plastik sampah yang memang benar-benar plastik sampah. masih dengan mimpi dan impian yang sama ya. Ini tuh wes berapa tahun aku taruh sini. Nah, ini tuh aku tulisnya tahun 2020. Ini di tahun 2020. Ini afirmasi aku setiap hari, rasa syukur aku. This is my dream. Ini mimpi aku. Nah, ini juga mimpi aku. ini juga mimpi aku. Dah, lah, 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 lah. Arab nyopo yuk. Kok buat cak kamar barang gitu yuk. Arab buat turu apa piye ora, ora, ora. Nah, nah, kita akan membahas tentang gaji PRT di Taiwan sektor informal atau menjaga orang tua lebih tepatnya. Yuk, lambimu kok kayak ngono yuk karena panas banget ya ini tuh keringetan konyos-konyos kayak gini jadi yuk lambiku rodok-rodok tak lingkis nggak ada niat gaya-gayanan nggak ada nggak ada nah halo assalamualaikum teman-teman welcome back to my youtube channel balik lagi bersama saya Yayu Ci ayo semangat nah ini ngopo yuk mungkin harus nyopo jadi tau yuk yuk nah apa merk gaji ora 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 nah gaji kita hei Cece, yuk, mulai Nah, anak ibuku pulang. Gaji kita dalam satu bulan sebagai TKW Taiwan itu adalah 17.000 NT. Nah, dalam satu harinya gajian kita adalah 567 hasil perkalian dari 567 dikalikan 30. Setiap orang itu punya keberuntungan masing-masing ya. Ada majikan yang mau nambahin gaji, ada majikan yang tidak mau menambahkan gaji. Contohnya Mbak Bro gaji ini ditambahin alhamdulillah. Sekarang gampangnya ya gaji kita. Enak apa Nah, anaknya Mbokku pulang dari luar, tadi tuh nganterin buah. Nah, ha. Semak tong sih. Gagal tenang. Cek semak dadah. Suami tahu setiap hari. Itu bisa mau nama hum sayang. Tadi fangsay napel yang ke ruko Yatsen. Nah, ada 2 hange roda saya. Oh, lalu besok mau coba masak wang pisang. Apa itu wang pisang enggak banyak吃那麼多啊? Oh, lalu tadi saru ruko ya, nanti dulu. gajian aku 17.500 dikalikan 500 sama dengan nah 8.750 NT. Kalau misalkan gaji aku 18.000 dikalikan 500 sama dengan 9 juta kalau misalkan ada minggu kelima aku nerimanya 9 juta nah tapi ini bukan uang bersih karena kita hidup di Taiwan itu ada yang namanya satu. Kita ada kebutuhan ya. Kayak misalkan kita beli pulsa setiap bulan, kita juga butuh uang jajan, kita juga butuh yang namanya skincare atau kayak yang love yourself. Love yourself, kita mencintai diri kita sendiri. Kita butuh juga yang namanya uang untuk uang jajan kita ibaratnya. Terus kita juga butuh yang namanya kirim ke orang tua. Nah, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Ada orang tua yang memang membutuhkan bantuan anaknya untuk kirim. Ada orang yang orang tuanya tidak minta sama sekali, itu beda-beda. Kalau saya setiap bulan saya kirim ke orang tua. Nah, nominal kisaran itu nggak tentu ya. Kadang yo satu bulan itu ya banyak banget, kadang satu bulan ya rata-rata 2 juta. Kita gaya gampang, aku setiap bulan ngirim ke orang tua itu 2 juta. Ini gampangnya ya, sebenarnya tidak pasti ya. Kadang tuh satu bulan ya sampai 5 juta. Terus kita juga butuh yang namanya menabung. Menabung di dunia dan menabung di akhirat. Nah jadi kita sisihkan uang kita sebagian itu untuk beramal, ngibadah. Soalnya nanti kalau kita meninggal ya itulah celengane kita sedikit-sedikit. Hmm aku rodo underdek ya karena ada anak nah, mohon maaf ya videonya setengah gagal terus kita kirim ke orang tua misalkan ini ya kan kebutuhanku sendiri satu juta terus kebutuhan orang tua 2 juta terus ibaratnya ini kan kita masih ada sisa 6 juta kalau misalkan tidak ada keperluan lain-lain ibaratnya orang tua keperluan dadakan atau ini atau itu atau misalkan kita medikal atau di Taiwan ini ada apa perpanjang paspor itu semua tanggung jawab kita ya nah uang ini harus kita tabung harus kita selamatkan untuk masa depan kita Nah, kalau misalkan kita punya keluarga atau kita punya orang tua yang di kampung yang bisa dipercaya atau kita punya suami yang memang benar-benar bisa dipercaya, ya silahkan dikirimkan uangnya semua ke Indonesia, silahkan. Tapi kalau misalkan aku sendiri, aku tuh uang aku tabung, aku di sini buka tabungan sendiri. Gimana ya kalau dibilang aku tidak bisa mempercayakan uangku ke orang lain bukan seperti itu. Tapi memang yoga iso percaya sih aku ya, karena pengalaman jadi mending kita kayak yang kerja keras kita kita bisa ngeliat isi tabungan kita itu berapa itu kita bisa memberikan rasa bangga untuk diri kita sendiri ya ibaratnya kita satu bulan kerja keras banget terus abis itu kita ngeliat isi tabungan kita bulan ha si kenang si

kira-kira kerja di Taiwan gajinya segitu, ada keperluan-keperluan. Kalau misalkan kita pulang ke Indonesia itu iso membawa uang 300 juta opora, itu tergantung ke pribadi masing-masing ya. Karena yang namanya orang kebutuhannya tidak sama, yang namanya rezeki orang juga beda-beda. Ada yang misalkan majikannya itu menambahkan gaji ke PRT-nya itu semua tidak sama nggak iso dipukul rata misalkan orang pulang dari Taiwan bisa membawa uang 300 juta kan ada orang setiap orang itu ibaratnya kita di sini ada orang majikan yang memang dengan tulus dan rela ngasih kita gaji lebih misalkan dalam satu bulan dikasih lebih 5000 NT ada orang yang ibaratnya di dalam satu bulan tidak ada lebih sama sekali. Ibaratnya majikan itu perinciannya pol-polan. Satu NT harus balik ya balik itu beda lagi. Terus kita punya kebutuhan di Indonesia kan juga beda juga ikan. Ada orang yang ibaratnya pergi ke Taiwan punya anak dua atau orang pergi ke Taiwan masih bujang terus orang tuanya alhamdulillah berkecukupan. Kayak gitu ya beda ya, lagi. Ya, 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 ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur berapapun rezeki kita ya, karena yang namanya rezeki itu tidak harus berupa gaji ini. Ini bukan rezeki yang sepenuhnya dengan kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, keberlimpahan, keberkahan. Itu juga rezeki orang tua kita di Indonesia. Sehat itu juga rezeki adik-adik kita di Indonesia. Selamat sehat, segera waras. Itu juga rezeki kita setiap harinya. Bangun dengan keadaan sehat itu juga rezeki. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa uang ini. Nah, terus setelah itu, yuk kenapa kok orang tua kamu minta uang sama kamu? Nah, karena memang aku itu dibesarkan dari keluarga yang memang kurang mampu. Kita itu lahir di keluarga yang benar-benar menengah ke ke bawah ibaratnya ekonomi dilesep yang ke bawah banget banget ke bawah banget ya jujur terus terang dari kecil itu memang kita lahir itu kekurangan banget ya Rumah kita itu berasal dari... Beloboane kayu jati ya. Bukan kayu jatinya. Diputerin sama beloboan kayu jati. Dengan kerasnya kehidupan itu... Aku belajar banyak banget ya. Kayak yang aku belajar memotivasi diri aku. Kayak orang tua aku ini... Aku jadikan sebagai pemicu kesemangatnya aku ya. Oh orang tua aku seperti ini. Mumpung aku masih muda. Aku pengen merasakan hidup yang... Lebih layak lagi. Kalau bisa... Mbokku tuh selalu mendoakan aku ya. Kalau bisa ibaratnya orang tuanya sengsara nggak apa-apa. Nanti semoga anak-anaknya itu kedepannya hidupnya lebih mulia kayak gitu. Alhamdulillah. Dungannya wong tua ya. Kita kerja di Taiwan itu jangan lupa untuk menabung ya. Kita kerja ke Taiwan itu kita jauh jauh dari keluarga, jauh dari tetangga. Kalau bisa itu yang namanya uang harus kita sisihkan untuk tabungan ya jangan semuanya untuk foya-foya misalkan kita harus punya sepatu yang brand apa kita harus pakai baju yang brand apa kita harus pakai tas yang brand apa itu kalau aku tidak tidak perlu aku hidup itu kayak yang biasa banget ya kalau misalkan beli baju paling ya Uniqlo paling Giordano biasa banget kayak brand-brand biasa aku tuh nggak ada kayak tas-tas mahal juga nggak ada ibaratnya kalau misalkan aku beli sepatu Nike Kayak misalkan satu brand dengan harga misalkan agak mahal tapi itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang teramat sangat lama ya panjang banget. Bahkan uang sepatu itu aku juga dapatnya dari uang imlek ya. Jadi ya nggak sembarangan uang gaji tak beliin sepatu. Jadi di sini tuh aku hidup itu biasa banget. Terus kenapa kok sering banget ngelihat video aku tuh makan telur 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 karena memang telur di sini dicatah. Alhamdulillah itu pun juga berproses yang panjang banget sampai aku disatah telur dulu aku juga beli sendiri terus ya Alhamdulillah ibaratnya nggak usah beli terus aku suka banget makan telur jadi ya ibaratnya surah popo lah aku ya seneng ya tak syukuri Alhamdulillah seperti itu nah Yayu di Taiwan udah berapa tahun yuk saya di Taiwan itu sudah 3, 5, Saya di Taiwan sudah jalan tujuh tahun, benar, belum yang benar-benar tujuh -benar tahun, tapi ini menuju ke tujuh tahun. Terus, yuk, apa maksudmu? Yuk, pamer gaji. kau yang ini, yuk, tidak ada maksud pamer. Ini tuh menjawab pertanyaan dari Amasi, ada yang nanya tentang apakah kalau kita ke Taiwan dalam satu kontrak tiga tahun itu bisa membawa uang 300 juta jadi tidak ada maksud pamer banyak di luaran sana yang gajinya lebih gede dari aku ibaratnya kerja di Jepang makan di Jepang atau kerja di Korea itu gajinya lebih gede-gede kalau aku tuh gajinya Alhamdulillah tetap aku syukuri ya karena memang aku cuma lulusan SMP juga kayak keterampilan aku tuh juga cuma keterampilan pembantu rumah tangga ibu rumah tangga keterampilannya bersih-bersih kerja rumah tangga seperti itu jadi yo seberapa pun rezeki kita yo disyukurai alhamdulillah. Aku mendapatkan uang kayak gini yo tak syukuri. Ini aku ada 16.500 ya. Karena memang sebelum gajian aku wis utang 1000, jadi sebelum gajian wis dipotong. Jadi pas pas waktu gajian aku dipotong sama nyonya, dipotong 1000 NT. Jadi ini uang ada 16.500. Per satu lembar uang ini adalah 500 ribu krusnya kita gai gampang ayalah. karena krus naik turun ya ini satu lembar 1000 NT adalah ratus ribu rupiah kalau yang ini ini 100 NT ya 100 NT adalah rp ribu rupiah jadi lebih gampang warnanya merah seperti ini nah seperti ini nanti kalau pulang bawa pulang buat kenang-kenangan kalau ini gambarnya adalah orang belajar seperti ini ini nanti yaudah endem, endem misalnya ya, ini misalnya ya, untuk orang tua 4000 NT. Nah, kita hitung disini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 16500 Ini misalkan ya, kalau misalkan dalam uang bentuk ini, untuk orang tua aku 4000 Satu, dua, tiga, empat. 4000 Terus aku kirim ke Indonesia karena aku ada pesan daster untuk nyonya aku, untuk majikan aku. Saya yang membelikan karena memang kanjeng nyonya teramat sangat membantu di Youtube aku. Jadi memang kanjeng nyonya berhak mendapatkan hadiah dari aku. Aku berjanji. Aku mau kirim itu nggak hanya daster tok, aku sekalian beli barang ya. Aku kirim ke mbakku, mbak Fitri, istri dari kakakku yang nomor dua itu 1.500, ratus untuk beli barang kakakku ya. Terus ini masih ada uang segini. Ibaratnya kita juga harus ngamal ya, berapapun itu gak usah dibahas. Ibaratnya aku nggak ngamal yang gede gede itu nggak ya. Ibaratnya kita ada uang yang harus diamalkan ya ibaratnya ya. Terus ini uang sisa ini kita harus tabung ke bank untuk masa depan kita kita kerja di Taiwan itu tidak selamanya di Taiwan. Ada waktunya kita harus pulang, kita kumpul sama keluarga di Indonesia itu ada yang merindukan kita. Sopo yuk, yo paijo, yo terus pak mbokku, adik-adikku, tetangga-tetanggaku, sang motivasiku, motivatorku. Nah, apakah Yayuk beruntung pas waktu punya channel Youtube? Nah, aku beruntung banget ya Allah, Alhamdulillah banget ya Allah. Aku bersyukur banget karena aku sampai di titik ini, sampai di titik di mana aku kayak yang terjun di dunia YouTube. Tidak ada penyesalan sama sekali dan aku bersyukur, teramat sangat bersyukur. Alhamdulillah. Lah kenapa yuk? Karena di YouTube ini banyak merubah aku. Dulu aku merasa nggak punya teman. Aku sekarang merasa ada yang memperhatikan. Kita bisa sharing, aku ada teman. Terus, apakah YouTube itu menguntungkan yuk? Ya, Alhamdulillah. YouTube itu menguntungkan tergantung nasib-nasiban juga, tergantung bejo bejan juga. Ibaratnya orang jualan, kok iso iya. Kan ada orang jualan kadang yo laris, kadang yo sepi. Kalau YouTube kita laris, yang nonton banyak, view-nya banyak, terus durasi panjang, iklan ditonton semua. Nah, itu ya alhamdulillah pendapatannya ya gede. Tapi aku bersyukur banget alhamdulillah alamin nah selama Yayu di Taiwan wes kerja pitung tahun ini wes untuk opo yuk nah nah karena aku memang berasal dari keluarga yang memang benar-benar kurang mampu jadi memang aku harus membantu perekonomian keluarga ya Allah mesakno banget Toyo enggak aku merasa bangga banget ya Allah aku merasa bersyukur banget karena aku bisa membantu kedua orang tua aku kalau bukan aku siapa lagi kayak gitu gak popo Aku bersyukur ibaratnya kalau misalkan dikasih ajal Yayuk sekarang wafat atau Yayuk sekarang berpulang ke Allah Subhanahu wa taala ada nilai kebanggaan tersendiri karena setidaknya aku melakukan sesuatu yang memang benar. Ibaratnya aku kerja memang untuk keluarga bukan aku kerja untuk tak kasih ke jalan-jalan yang nggak benar ibaratnya aku kerja untuk tak kasih ke pacar atau tak kasih ke calon mertua yang belum tentu kejelasan aku kerja aku kasih ke orang tua Ridho nih, Gusti Allah itu tergantung kepada ridho ibumu. Kalau ibumu bahagia, ya Gusti Allah bakalan melancarkan jalani seperti itu. Tidak usah takut kalau misalkan kita memberi ke orang tua kita karena apa? Karena ya dijamin kalau Gusti Allah ya, tidak, tidak usah iri dengan gaji orang lain ibaratnya tetangga kita ada yang ditambahin berapa 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 itu memang rezeki nih orang itu kita kerja itu sawang sinawang ya mungkin yang mereka ditambahin 5000 ribu memang orang itu punya kebutuhan yang lebih daripada kita nah seperti itu tetap bersyukur stay healthy stay positive thinking dan selalu bersyukur nah kenapa yuk kamu kok punya template templatean banyak banget ini yuk kamu mau pamer nggak ini sawah ini juga belum lunas tanah ini urung lunas itu juga belum lunas tapi di dalam otak aku aku percaya aku menanamkan kepercayaan kalau orang lain bisa aku bisa aku afirmasi, aku berpikir positif, aku menarik apapun yang aku inginkan, aku selalu mensyukuri ah, apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk aku, nikmat opo, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesejahteraan, nikmat nafas, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat ngomong, nikmat makan, apapun itu nikmat merasakan ini tak syukuri kabeh. Aku adalah manusia yang teramat sangat bersyukur. Nah, seperti itu yuk awakmu ya sok pinter yuk kamu itu kok sok sokan itu nyeramain orang oh yuk hidup itu tidak semudah membalikan telapak tangan gerimyang yang kayak gitu yuk nah aku ngomong ini aku berpendapat ya di YouTube ini aku mengeluarkan unek unek nanti ada kolom komentar nah setiap orang itu berhak untuk berkomentar nah kalau misalkan ada dari ucapan aku ini ada yang salah, ada yang khilaf, ada yang tidak benar, ada yang bersok-sok ngurui, itu ya mohon maaf. Aku nggak ada niat menggurui. Ini adalah pendapat aku. Ini adalah real life-nya aku. Ini adalah jalan hidup yang aku pilih, ya, seperti ini. Ya, kalau salah, ya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ya, lah. video ini sampai di sini. Saya, Yayu Cahyo, mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud sok-sok dewasa, sok-sok menggurui, sok-sok bijak, kok iso ngandani uang padahal urip iki tidak semudah itu yuk nah aku nggak ada nggak ada maksud itu ini adalah pikiran aku yang aku tanamkan positif 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 itu aku ingin mencoba sharing apakah aku yang aku omongkan ini tuh sesat apakah yang aku omongkan ini adalah sebuah kejahatan apakah yang aku bicarakan ini adalah sebuah tindakan yang tidak benar nah nanti kalau pas ada orang komentar itu aku dikandani dinasehati yo alhamdulillahirobbilalamin ya wes Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas video ini. Nek nah, misalnya kurang berkenan yang mohon maaf. Saya Yayu Cahyo undur diri. Stay healthy, stay positive thinking. Selalu bersyukur, Papa. Sarangi. Ini pohon nanasku ya. Ini yang aku tanam cuma pakai air. Jadinya kayak gini. Ini nanas yang agak mahal. Ini baru. Ini nanas ini lama banget ini. Yang gede ini. Pohon nanas yang lama banget, saksi hidup pas aku masih hidup.